Guys, ketemu ikan lumbo-lumbo. Lah kena sayit dengan jemur parahnya. Ikan lumbo-lumbo disayit tuh. Penemuan bangkai lumba-lumba yang tubuhnya terpotong beberapa bagian hebohkan warga Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Bangkai lumba-lumba itu ditemukan terdampar oleh sejumlah nelayan pada Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022. Anton Supriantono, anggota Badan Perwakilan Desa, BPD, Desa Pasar Seluma menjelaskan, pihaknya masih belum mengetahui siapa pelakunya. Guys, ketemu ikan lumbo-lumbo, ketemu sayit dengan jemur parah nih. Ketemu ikan lumbo-lumbo, lah kena sayit dengan jemur parah ni. Ikan lumbo-lumbo disayit tu, tempat dulu. Ketemu di pantai, yes. Mana ni? Mak kubur kawe ni. Parah ni, kamu nak disayit tu. Kuatannya.